Prasasti dan candi peninggalan Majapahit. Kerajaan Majapahit meninggalkan jejak historis berupa beberapa prasasti dan candi di tiga titik yang sempat menjadi pusat pemerintahannya, yaitu Mojokerto, Trowulan, dan Daha ataupun Kediri. Berikut beberapa prasasti dan candi yang melegenda. 1. Prasasti Wurer, prasasti yang bertuliskan angka tahun 1211 Saka ataupun 1289 Masehi. Bercerita mengenai kisah seorang Brahmana. bernama Arya Barat yang kemudian membagi tanah Jawa menjadi dua bagian disebabkan oleh dua orang raja yang hampir berperang, yaitu Kerajaan Panjalu dan Janggala. Dua, Prasasti Kudadu, dalam tulisan di Prasasti ini, Kemudian ditemukan angka tahun 1216 Saka atau 1294 M bercerita mengenai Raden Wijaya yang dibantu Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jayakatwang yang telah membunuh Raja Singasari, Kertanegara. Prasasti ini juga kemudian mengungkapkan fakta sejarah mengenai penetapan daerah Kudadu menjadi swatantra ataupun daerah istimewa karena telah melindungi rajanya. 3. Prasasti Sukamerta ditemukan angka tahun 1208 Saka atau 1296 M pada prasasti ini menceritakan bagaimana Raden Wijaya saat memperistri empat putri Kertanegara. Terdapat juga cerita penobatan Jayanegara, putra mahkota Raden Wijaya, sebagai Raja Muda. Empat. Prasasti Balawi, Bertuliskan tahun 1305 M di dalamnya sesungguhnya tidak ditemukan penggambaran cerita yang jelas. Prasasti ini sendiri ditemukan di desa Balawi, Lamongan, Jawa. 5. Prasasti Prapanca Sapura dibuat pada masa kepemimpinan Tribuwana Tunggadewi. Pada periode tahun 1328 sampai tahun 1350 M. Prasasti ini kemudian mengisahkan Hayam Wuruk yang memiliki nama lain Kumaraja Jiwana. 6. Prasasti Parung tertulis angka tahun 1350 M. di dalam Prasasti ini. Dikisahkan bahwa seorang pengadil kemudian harus memiliki pertimbangan matang sebelum pemberian keputusan. 7. Prasasti Canggu, tanggal pembuatannya tertulis pada tahun 1358. Berisi berbagai peraturan mengenai jalur lintasan di wilayah sekitar Sungai Bengawan Solo serta Sungai Berantas. Teman-teman, tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Kerajaan Majapahit unggul dalam karya sastra dan bangunan. Berikut daftar candi peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Candi Suku Candi peninggalan Kerajaan Majapahit tidak hanya tersebar di Jawa Timur, tetapi juga di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Candi Suku yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Struktur bangunannya pun unik, berbeda dari candi peninggalan Majapahit lainnya. Candi bercorak Hindu ini diperkirakan dibangun pada 1437 Masehi. 2. Candi Pari Candi Pari adalah bangunan yang dibangun di desa Candi Pari, Porong, Sidoarjo, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Bangunannya disusun dari batu bata segi empat yang menyerupai pura di Bali. 3. Candi Wuringin Lawang, Cawang, Candi Wuringin Lawang atau Gapura Wuringin Lawang terletak di Desa Jati Pasar, Trowulan, Mojokerto. Gapura setinggi 15,5 meter ini diduga sebagai pintu gerbang ke kediaman Mahapatih Gajah Mada. 4. Candi Tikus terletak di Desa Bejijong Trowulan, Mojokerto. Bangunannya berbentuk seperti petirtaan, sehingga banyak yang menduga bahwa dulunya adalah tempat pemandian bagi keluarga kerajaan. 5. Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu adalah gapura terbesar Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Temon, Trowulan. Mojokerto. Dari Kitab Negara Kertagama, diketahui bahwa Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Candi yang memiliki struktur vertikal ini terdiri dari tiga bagian, yaitu kaki, badan, dan atap serta terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penangkal bahaya. 6. Candi Penataran. Candi Penataran adalah candi Hindu terluas dan termegah di Jawa Timur yang letaknya berada di Desa Penataran, Ngelegok, Blitar. Diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kediri, yaitu sekitar 1200 Masehi. Pembangunannya kemudian baru selesai pada 1415, saat Kerajaan Majapahit diperintah oleh Wikramawardana. 7. Candi Brahu Candi Brahu terletak di desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto, yang pada masanya digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Majapahit. 8. Candi Jabung Candi bercorak Hindu ini terletak di desa Jabung, Paiton, Probolinggo. Struktur bangunan candi ini terlihat mirip dengan candi bahal di Sumatera.